Yo, hey guys, this is Mike. So, let's go. Alright, hari ini sorry banget, gue kayaknya nggak masukin comment of the day. Mohon maaf banget. Hari ini gue lagi bete, guys. Gue lagi bete. Jadi ceritanya hari ini, tadi gue barusan mabar sama teman-teman komunitas dan ada satu orang yang ngebetein banget ya. Main fun, tapi menurut gue cukup kelewatan sih funnya. Tapi bagi dia katanya ini fun bagi dia gitu. Jadi intinya ya ini mungkin gue akan liatin videonya. Jadi intinya dia nabrak gue dengan sengaja. Singkat cerita begitu, nabrak dia dengan sengaja karena disuruh orang lain. Disuruh disuruh salah satu driver juga gitu yang udah sama anak komunitas F1 juga gitu. Jadi dan yang nabrak gue ini bukan pemain cupu gitu, pemain jago guys. Pemain jago dan selalu menang. Kalau race sama gue dia selalu menang gitu. Selalu juara satu lah. Lebih sering juara satu pokoknya. Kenceng banget lah pokoknya. Pokoknya gue respect banget sama dia karena jago. Dan ternyata setelah kejadian ini gue udah hilang respect banget. Dan ya pelajaran buat semuanya. Semoga kalian kalau misalnya mabar sama gue atau siapapun lah, gak harus gue juga, respect satu sama lain ya. Jadi jangan ngawur gitu. Memang ini cuma game sih. Memang ini cuma game. Cuma tetep lah lu gak bisa seenak jidat lu nabrak-nabrakin mobil lu ke orang lain gitu. Kecuali lu main sama temen baik lu, sahabat lu sendiri, boleh lu main rusuh-rusuh gitu boleh. Masalah kita kan gak kenal gitu. Kita kan kenalnya di game gitu. Bukan temen deket banget kan. Jadi kan aneh aja lu main kayak barbar gitu dengan sengaja menabrak gua. Alasannya awal-awal gua tanyain alasannya disuruh si A, si B lah. Dan akhirnya dia juga ngaku kalau dia sengaja nabrak dan minta maaf gitu. Gua maafin, cuma gua udah gak mau main sama dia lagi. Udah trauma gua coy. Udah males gitu. Jadi ya, pokoknya buat kalian semua tentunya pasti gua akan sering mabar sama kalian. Cuma diperhatikan lain kali. Ini menjadikan pelajaran buat yang mau mabar sama gue, tolong jangan rusuh gitu. Terus kalau masalah balapan itu namanya balapan, kontak wajar ya. Tapi kalau secara sengaja itu yang ngebetein gitu. Jadi jangan rusuh. Kontak wajar. Gue juga sering kok nabrak-nabrakin orang, tapi nggak sengaja gitu. Nabraknya nggak sengaja. Kadang-kadang ngeremnya dia kecepetan, gue masih ngegas terus ketabrak atau ya banyak hal lah. Nggak sengaja pokoknya. Kalau nggak sengaja mah nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau seperti di video yang gue kasih tadi itu sengaja banget ya. Jadi dan dia juga mengaku kalau dia sengaja gitu. Dan dia ngaku gitu. Jadi ya itu not cool banget ya. Jangan dilakukan. Gue udah panjang banget curhatnya. Pokoknya sekali lagi buat teman-teman yang mabar sama gue atau mabar sama siapapun, kalian main online sama orang lain, tolong respect sesama driver. Jangan tabrak-tabrakan ngawur ya. Jadi kalau ada orang mau nyalip, kalian harus kasih ruang dan segala macam ya. Jadi harus boleh kompetitif tapi harus santun ya. Jangan apa yang masuk akal, yang kompetitifnya itu yang sehat ya. Jangan curang istilahnya. Oke. Let's go to the video. Gua udah lama curhatnya. Kali ini karir di Amerika, kita balik ke McLaren kita sebelum melanjutkan main tim di race terakhir ya di Abu Dhabi. So, let's go to the video. Oke, kita udah di karir balik ke McLaren ya. Dan seperti biasa tidak ada poin yang bisa kita otak-atik dan kita kurang satu part yang belum teradaptasi ya. Poin kita 0, resource poinnya di atas kanan ya, 0. Jadi kita enggak bisa ngapain. Overall wear-nya masih bagus. Terus sudah boleh ganti by the way guys. Ini udah 6/6 ya, jadi gua boleh ganti gearbox. Finally ya. Boleh ganti gearbox kita. Terus ya, kita akan lanjut. Oke, barusan gue dapat resource point, jadi akan gue pakai untuk adaptasi ini ya. Oke, udah full semua, teradaptasi semua untuk season berikutnya.
jadi aman. Next resource point bisa gua pakai untuk upgrade R&D yang lain ya. Untuk upgrade power, misalnya power kita soalnya masih paling bawah di McLaren ya. Tapi kita next season gua nggak tahu stay di McLaren atau pindah ya. Kalau pindah enaknya di mana? Coba kalian komen ya. Jangan Mercedes, jangan Ferrari karena terlalu kenceng. Coba kalian komen yang lain selain kita udah ke Alfa Tauri, udah ke McLaren, coba yang lain enaknya kemana? Komen aja di bawah. Oke. Kita lanjut ke race-nya. Seperti biasa gua akan langsung qualifying kali ini. Amerika kemarin udah gua jelaskan ya track-nya di my team kalau enggak salah. Bentar enggak? Kayaknya udah gua jelasin ininya, breaking point-nya. Jadi gua akan langsung qualifying-nya, so qualifying aja enggak usah gua jelasin lagi. Gue harus finish di peringkat 10 kayaknya. Karena Hamilton 132,3 selisih hampir 2 detik sama gue ya. Turun ke gue. Qualifying complete. Let's review our top 3 today. Selisih 0,02 detik. 0,002 detik sama Lando Norris. Gila. Ya, gue kurang baik di track ini. Harusnya bisa lebih cepat. Cuma tadi waktunya kurang banyak jadinya ya. Here we are then in one of the fastest growing cities in the United States, the fabulous Austin in the great state of Texas. The circuit itself 14 miles southeast of the city center and home to the US Grand Prix since 2012. The latest in a long list of iconic tracks to have that honor. It's the Circuit of the Americas then, situated 14 miles outside the great city of Austin. This is a 3.6 mile lap with 20 corners, 10 each to the left and to the right, and top speeds of around 200 miles per hour. Overtaking opportunities are available into turns 1 and 12, especially with that rear wing DRS wide open. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. An immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Looking down the rest of the grid, we have Leclerc, Albon, Sebastian Vettel, and Bottas, Ricciardo, Stroll, Norris, and Mitchell, Raikkonen, Ocon, Pierre Gasly, and Perez, Grosjean, Magnussen, George Russell, and Carlos Sainz. Latifi and Antonio Giovinazzi starts from the back of the grid. And now it's time to head down to the track. Alright guys, kita dapat peringkat 10 kali ini di USA. Okay, it's lights out and away we go. Lando Norris di sebelah kita di P9. Kita baru saja tersalip oleh Renault tadi ya. Ricciardo seperti biasa. Posisi 8 kita. Track limit belum. Tenang. Di depan Ricciardo ada Bottas. Wow. Bottas mundur sekali. Norris di belakang kita ya. Kita berhasil mendive bomb tadi banyak driver yang lagi antri sembako ya di turn 1. Alright. Belakang kita ada Lance Roll. Nah. Mau mendive bomb tapi masih belum bisa. Jangan dulu kalau gitu. Santuy dulu kita. Masih ada 13 lap lagi. Jangan emosi. Sabar. Oke. Masih berusaha terus kita. Oke. Cukup baik kali ini dive bomb dari Mike Denaldi. Bottas next. Apakah bisa dengan McLaren kali ini? Wah, kali ini menggunakan strategi early pit stop. Jadi pit stopnya di lap ke berapa tadi?
lap keempat gue bakal pit stop dan menggunakan 10 lap dengan ban medium ya. Kita akan coba. Oke. Aduh, track limit bos. Udah dua kali, bahaya. Oh, melebar kita bos. Oke. Ricciardo di belakang, masih jauh, tenang. Kita fokus sama Bottas dulu. Bottas lock up. Oke. Masih berusaha sebisa mungkin gua. Oke, udah lumayan mendekat ya gua sama Bottas. Oke, let's go. Oke. Dapat slipstream dari Bottas. Kok kenceng banget, sumpah. Susah banget mau disalip. Oke, kita ambil sisi dalam tadi ya. Sedikit late braking dan berhasil. Oke, sabar. Apaan coba strategy option, apa lagi? Hati-hati, jangan sampai apa namanya. Oh, oleng kita bos. No. Jangan sampai track limit, tadi maksud gua. Oke, masih berusaha mengejar Vettel sekarang. P6 kita. Oke, lumayan. Memanfaatkan IRS tadi sedikit. Cukup baik. Oke. Hampir oleng. Untung saja masih bisa dikendalikan mobilnya. Tadi ada understeer dikit. Santuy. Bottas masih di belakang ya. Oke. Kita akan pit stop di lap 4. Jadi di lap ini kita akan pit stop. Sebisa mungkin gua akan mendekatkan diri ke Vettel. Oke, nice. Cukup baik kali ini. Oke. Ada beri aras gue, anjay. Kok ada beri aras ya? Wots. Menabrak sedikit tadi. Masih bisa dikendalikan mobilnya, santai. Ntar, gue pengen ngecek front wing tapi masih belok-belok ini sebentar daripada gue oleng. Oke. Wah, kelewatan. Oh, aman. Oke, kita ambil stop, Bottas masih di belakang. Oke. Kita pit stop. Release. 2,8 detik. Kurang cepet ya, tapi masih oke.
Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Santai, santai, santai. Oke, kita posisi terakhir. Perez DNF. Oke, memasuki lap ke 7 guys. Bottas baru saja keluar pit stop dan kita ke overcut sama Bottas. Oke, enggak apa-apa, ke overcut dikit. Nicholas Latifi masih di depan Bottas ya. Dia belum pit stop. Let's go boys. Kita akan coba drive bomb di sini. Oh. Finally kita berhasil menutup jalannya Bottas. Tidak terlalu clean tapi masih aman ya. Oh please please. Jangan lebar, jangan lebar. Wheel to wheel kita dengan Bottas. Harus maintain the position guys, jangan sampai tersalip balik. Kalau di RS dia anjay. Kita harus pakai RS. Gimana lagi, walaupun di RS udah mau habis. Wow. Oke, okay. Masih ada 2 lap lagi. Nice. Oke, okay, kita kabur. Final lap. Aman. Oke, okay. Jangan sampai kesalip lagi di chicane. Let's go, let's go. Tidak terlalu bagus, tidak terlalu bagus, tapi masih oke. Okay. Oh, bahaya, bahaya, bahaya. Wah, Bottas dapat DRS lagi. Kita harus memanfaatkan DRS kita kali ini. Oke, okay, terbantu DRS kita. Wong. Nah. Oh, gila. Salah ganti gigi gua terlalu turun ke gigi 1 dong. Oh, Bottas menyenggol gua tadi ya. Let's go, let's go. Fight sampai akhir Bottas. Santuy. Oh. Bentar, 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 bentar. Oh, untung garis finishnya deket guys. Gua takut. Kita susul lagi ya. Anjay, anjay. P6. Gak terlalu baik. Gua nyetirnya di USA cukup tricky tracknya, banyak belokan yang terlalu menukik ya, sehingga cara menanganinya juga tricky gitu karena terlalu menukik belokannya. So Anthony, what made the difference out there today? I think that's smart, and I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Alright, kita berhasil finish di P6. Dan kita best
lapnya 135,8 dan best lapnya Lewis Hamilton which is fastest lapnya 135,0, jadi selisih 0,8 detik. Jadi kita cukup masuk akal di sini di Amerika kali ini. Bottas di bawah gua juga best lapnya 136,4, selisih 1 detik, hampir 1 detik sama gua ya. Ternyata lambat banget di sini Bottas, entah kenapa. Sama Hamilton selisih 1,4 detik ya dia. Jadi lumayan jauh. So ya, yeah, itu tadi guys, race kita kali ini di Amerika. Next-nya berarti di Meksiko ya. Meksiko atau Brazil? Brazil deh kayaknya. Brazil atau Meksiko? 19 berarti 22 ya. Brazil, Meksiko dulu, Meksiko, Brazil, terus Abu Dhabi ya, bener ya? Ya pokoknya itu besok akan ada my team dan setelah itu my team-nya rehat dulu, gua akan menyelesaikan karir. Setelah itu kita akan mulai season 2-nya bersama-sama ya. Of course, season 2 di karir seperti yang gua udah bilang berkali-kali, gua bakalan bener-bener mainnya sangat serius, yaitu 50% race dan juga kualifikasinya gue bikin full ya, Q1, Q2, Q3. Jadi benar-benar mantap. Jadi ini satu video untuk kualifikasi, satu video untuk race seperti yang gue bilang di lalu-lalu ya. Untuk karir aja, my team-nya tetap di mode biasa ya. My team tetap 25% race. Oke, okay, I think that's it for today's video. Thank you banget buat yang udah nonton. Pastikan kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Dan juga buat kalian semua, di like videonya dan leave a comment below. And I'll see you in the next race or video. Bye-bye. Peace out. Ada kalian, guys, di sini ada video gue yang lain. Kalian bisa klik, bisa tonton yang belum nonton. Dan di bawah sini ada tombol subscribe. Yang belum subscribe, go click the subscribe button. Let's go. See ya.